Kita ke Jambi, saudara. Polisi menangkap seorang suami yang tega membunuh istrinya di Merangin, Jambi. Dari hasil penyelidikan, motif pelaku membunuh korban karena dipicu rasa cemburu. Setelah melakukan penyelidikan, tim Reskrim Polres Merangin, Jambi menetapkan suami korban sebagai tersangka pembunuhan istrinya. Dalam pemeriksaan terungkap, pelaku membunuh korban karena dipicu faktor cemburu karena korban kerap mengunjungi warung tuak yang tidak jauh dari rumahnya. Sebelum kejadian, korban dan pelaku sempat terlibat cekcok. Karena terbakar emosi, pelaku melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, pelaku sempat membuang jenazah korban ke hutan. Modusnya, pelaku ini merasa cemburu dan sakit hati karena si korban awal kejadian itu karaoke, bernyanyi bersama teman-temannya, dan pelaku tidak menerima atas sikap daripada korban sehingga timbullah kejadian tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekap di sel Mapolres Merangin. Pelaku dijerat pasal soal penganiayaan berat dan pembunuhan dengan ancaman penjara di atas 15 tahun. Jumadi, Kompas TV, Merangin, Jambi.